Well, we are in the session two, and it is a slot of stories of inspirations. And we are having Nyimas Bunga Cinta over here, and she's a skater from Indonesia. Hello. Hi. Apa kabar? Sehat? Assalamualaikum. How are you doing? Kabar baik. I'm good. Good. So, as we know, Nyimas is the youngest medalist for Asian Games in 2018. Dan pada tahun lepas, Nyimas telah menjuarai Asian Championship. Yes, Fans Park Series. Yes. Di Singapura. Pada bulan berapa itu? Agustus, bulan 8. That's good. Well done. Congratulations for that. Okay. Thank you. Di sini kita akan bercerita dan berkongsi bagaimana Nyimas itu bermula main skateboard. Awal aku main skate itu dikasih tahu sama bapak dari video YouTube. Terus bapak beliin aku skateboard dan aku main di sekitaran rumahku. Habis itu bapak kayak searching for skate park in Indonesia, and he got in Taman Mini. Jadi aku main di situ sampai umur aku 12 tahun. Sampai sekarang sih aku masih suka main. Pada umur berapa Nyimas mula bermain? Aku main skate umur 8 tahun. 8 tahun. Wow, that's very young. So she started to skateboard when she was 8 years old. That's very impressive. So apa yang menyebabkan seronoknya bermain skateboard itu? Aku tertarik main skate karena asik, seru, terus dapat banyak teman baru, kayak new friends, make a new friends and in the world. Around the world. Tidak ada rasa takut ke main skateboard itu? Kerana apabila meluncur itu, scared, takut. Awalnya sih takut. Untuk pertama kali main skate itu takut. Takut semuanya. Tapi kalau misalkan aku nggak coba dan aku takut terus, aku nggak akan kayak sekarang. Jadi takutnya betul, harus dilawan. Dan bermula umur berapa Nyimas sudah masuk kompetisi? Aku mulai ikut kompetisi umur 9 tahun. Jadi aku setahun lagi baru aku ikut kompetisi. Hanya satu tahun saja? Right? Yeah. Only one year? Wow! Yes. That's awesome. So, di dalam olahraga skateboard ini terdapat banyak-banyak trick. Ollie, ada 50-50, ada pelbagai trick-trick. Apakah trick favorite kegemaran Nyimas? Frontside Smith dari D-ball. Jadi aku mainnya di park gitu, yang kayak kolam. Terus aku bisa frontside smith. Ada berapa trick-trick di dalam skateboard itu? So many trick. So many tricks. Tadi favorite apa nama favorite tadi? Kalau aku suka frontside smith. Terus yang terbang namanya air. Just air. And frontside air, backside air. Terus apa lagi? Banyak. Kalau yang basic itu apa? Oli. Itu yang paling basic. Untuk trik itu yang paling basic. Oh, selalunya oli itu berapa lama untuk belajar untuk membuat oli itu? Tergantung dari orangnya. Kalau aku waktu itu ngulik oli sampai 2 tahun. 2 tahun olinya baru bagus. Wow. Oh! Wow.
Kata Oli, Oli drop in. So, itulah Oli yang belajar 2 tahun itu. Yeah. I don't think I can do that. Wow, it's hard. Wow. Yeah. Apakah cabaran yang paling paling susah semasa kompetisi itu? Mungkin ngalahin rasa nervous ya. Aha. Awalnya nervous, tapi karena di situ aku juga ketemu teman-teman baru juga, jadi aku bawa fun dan aku berdoa. Berdoa, that's good. Dan pada itu, pada waktu itu Nyimas dapat tempat pertama ya, champion. Yes. Pada umur 13 tahun. You were very young. Yeah. Yeah. Bagaimana Nyimas hilangkan rasa takut itu, right? Hilangkan rasa nervous. Satu, aku berdoa. Kedua, aku usahain buat fun. Jadi nggak terlalu mikirin banyak trik, kayak nggak terlalu mikirin ntar gimana 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 gimana. Jadi aku cuma bawa fun aja. That's good. That's a good tips as well. Pada baru-baru ini, yaitu pada bulan Mei, Nyimas telah ke USA, Iowa, USA, kompetisi di Dew Tour. Yeah, so, Dew Tour. Yes. Apakah cabaran atau apakah pengalaman yang yang tidak boleh dilupakan untuk kompetisi tersebut? Pengalaman yang gak akan aku lupain itu, satu, kerja kerasnya atlet lain ya. Aku dapat banyak pelajaran juga dari atlet-atlet lain. Itu mereka keren-keren banget. Walaupun latihannya cuma dapat sedikit dan sebentar, mereka bisa ngasilin yang terbaik dan mengeluarkan apa yang mereka bisa. Berapa lama latihan itu? Untuk itu kan dibagi per hit ya. Satu hit itu 12 orang. Dan satu hit itu dikasih waktu 45 menit untuk latihan. 45 menit. Dan, karena hujan, 2 hari atau 3 hari itu hujan. Jadi nggak ada praktis sama sekali. Dan harusnya praktis itu 3 kali atau 4 kali. Ini jadi 2 kali atau 3 kali. Because it was raining, that's too bad. Yes. Yeah. Then Nyimas ke Amerika Serikat itu pada waktu pandemik ini kan, adakah sukar? Adakah sukar untuk travel ke USA dari Indonesia semasa pandemik? Dan bagaimanakah keadaan di sana jika compare kan, jika dibandingkan dengan Indonesia? Adakah mereka pakai mask? Adakah sangat susah, airport kosong? Kalau aku waktu ke sana sih cuma PCR aja, tes PCR. Dan di sana juga cuacanya bagus, lagi dingin juga. Tapi di sana lumayan banyak yang nggak pakai masker. Jadi cuma beberapa aja yang pakai masker. Tapi untuk di area kompetisi itu wajib puas pakai masker. Oh. Jadinya berbeda masker di Indonesia ya? Beda. Kalau Indonesia kan semuanya harus pakai masker. Mau kemanapun itu harus pakai masker. Jika kalo tidak disana, pakai mask? Mungkin didenda. Ya. Yeah. Di Malaysia pun sebegitu. Didenda. Denda. Ya. Yeah. Dan semasa di airport atau pesawat? Di pesawat aku ngabisin waktu itu 24 jam. Dan itu juga harus transit. Transitnya mungkin 2 jam, 3 jam. Terus waktu di bandara aku kejebak di imigrasi. Karena aku cuma pergi sama coach aku. Dan coach aku dari Indonesia enggak minta surat untuk apa namanya, Pak? Surat dari orang tua, keterangan dari orang tua. Oh, you are underage, right? You are under 18. Yeah. That's why you need the letter. Wow. And it was a long journey. Almost 24 hours to get to the US. It's
crazy. kita ini duduk di lain benua, ianya you know jauh sangat antara Asia dan juga ke sana, ya. Asia. Dan semasa di Amerika Syarikat itu, adakah komuniti di sana, orang-orang di sana menerima Nyimas, seorang skateboarder yang memakai jilbab atau hijab di sana? Orang Amerika di sana itu menerima aku karena aku pakai hijabnya bukan yang syar'i banget, maksudnya yang benar-benar ketutup. Besar. Karena iya, yang besar-besar. Karena aku pakai hijab dengan baju yang hampir sama kayak mereka pakai. Bedanya aku hanya lengan panjang, celana panjang dan tambahan hijab. Sama aku kan juga pakai topi. Jadi Adakah itu selesa? Apa tuh? Comfortable. Were you comfortable wearing the hijab during the games? Yeah. It's comfortable. More safe. Yeah, more safe. Dan gampang diakal, gampang diingat dengan orang-orang. Ya, kerana di Malaysia dan juga Indonesia itu biasa untuk memakai tudung. Tetapi apabila kita ke negara orang, itu adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Dan pada kompetisi itu, adakah ni masa seorang saja yang memakai jilbab? Aku seorang pakai hijab. Oh, you very brave woman over there. Well done. Okay, untuk dalam pemakaian jilbab ini, bagaimana Nyimas boleh decided atau boleh membuat keputusan untuk memakai? Adakah bapak suruh? Adakah cikgu guru suruh? Bagaimana? Aku pakai hijab atas kemauan aku sendiri karena aku pengen pakai hijab dari kelas 4 atau 5 SD. Tapi waktu itu belum diizinin karena takutnya pas kelas 1 SMP atau kelas 6 aku buka. Jadi pas kelas 6 SD aku baru pakai hijab dan seterusnya. Well, diharapkan Nyimas istiqomah because that's very good for me. It's very good and I respect you for that. Okay, kalau di dalam sukan skateboard itu, rasanya Nyimas itu sangat busy, sangat sibuk di dalam practice, di dalam kompetisi, masuk di dalam televisyen, radio dan banyak lagi kan. Bagaimana Nyimas itu membahagikan masa ke untuk perkara-perkara skateboard dan juga ke sekolah? Untuk waktunya sih aku ada ya untuk skate, aku bisa pakai di weekend atau mungkin pas hari libur sekolah aku pakai skate. Tapi kalau misalkan hari sekolah, biasanya pas pulang sekolah baru aku main skate, latihan. Tapi kalau misalkan sekolahnya lagi sibuk banget, aku skate-nya dihentikan dulu. Okay, buat masa sekarang, Nyimas itu ditajam di atas brand-brand atau jenama-jenama yang sangat besar. Contohnya seperti Vans, Barbie dan apabila kita melihat nama-nama yang terpilih di dalam Barbie role model itu, semuanya nama-nama besar dari negara-negara luar dan di Indonesia, hanya Nyimas seorang sahaja terpilih. Apakah perasaan Nyimas? Alhamdulillah, aku bersyukur dan aku senang banget karena bisa kepilih masuk Barbie role model. Karena yang aku tahu Barbie itu yang dilihat tuh visual dulu, kayak visual fisiknya dan aku pikir cuma itu dan ternyata ada yang lihat dari prestasinya. Iya, betul. Iya. Dalam sukan skateboard itu yang paling popular kita tahu iaitu Tony Hawk. Siapakah idola Nyimas Bunga Cinta di dalam olahraga skateboard ini?
Favorit aku sih Tony Hawk. Tony Hawk. Nah, sama buat yang cewek atau yang ladies, itu aku suka sama Lizzie Armanto. Dari mana itu Lizzie? Dari US juga, sama kayak dari Tony USA. Hawk. Wow. Yeah. Mengapa minat mereka? Satu untuk Tony Hawk karena dia bisa beli rumah dari skateboard, dia bisa sukses dari skateboard. Kalau Lizzie Armanto karena orangnya humble, terus juga friendly. Dia friendly banget. Yes. Pernah ketemu secara personal kedua-dua ini? Pernah. Wow. Lizzie Armanto itu aku ketemu langsung dan aku bisa ngobrol sama dia karena dia orangnya santai, kayak friendly, terus ramah gitu. That's good. I'm happy for you. Okay. Kalau Tony Hawk aku cuma lihat aja, nggak sempat say hi karena dia sibuk, banyak bodyguard. Wow. Ni masih ini ternyata sangat muda di dalam olahraga ini. Dan tahun ini Nimas hanyalah berumur 15 tahun. You're only 15 mm-hmm. years old this year. Yeah. I think you already turned 15, right? On April? Yeah. Okay, so you are 15 years old. Dan apakah pendapat Nimas tentang atlet-atlet muda atau atlet-atlet cilik yang di cyberbully tentang skill-skill mereka bermain seperti yang berlaku pada atlet Malaysia pada Sukan Asia 2018? Aku tahu itu beritanya dan yang dibully itu kebetulan temanku juga. Uh-huh. Namanya Fatin. Tapi dia hebat banget karena dia bertahan karena dibully itu. Dia hebat. Kalau aku cuma mau bilang nggak gampang loh main skate, kayak main skate itu nggak gampang banget kayak yang dilihat, karena kita perlu usaha di balik itu semua. Dan yang ngebully itu mungkin mereka nggak tahu rasanya jatuh dari skate, terus ya cuma lihat orang dan dia cuma merasa kayak apa ya, kayak skate itu gak penting. Dan bagi sesetengah orang atau masyarakat, mereka melihat anak-anak lelaki yang bermain skate itu di tepi-tepi jalan, di street, dan mereka mempunyai satu persepsi yang tidak baik terhadap mereka. Seperti budak-budak nakal. So, apabila skate ini dimainkan lebih kepada lelaki, apakah Nimas ada perasaan yang rasa seperti macam this game is for boys? Ada tak rasa macam no? Tak ada rasa macam woman, we can do anything. Right. Support you 100%. Okay, di dalam achievement yang telah diperolehi oleh Nima sebelum-sebelum ini, dari SEA Games, Asian Games, Vans Championship, Youth Tour dan sebagainya, dalam kesemua ini, apakah moment atau achievement yang paling diingati Nimas atau paling favorite? Paling favorite ya, SEA Games 2019. SEA Games 2019. Ya. Why is that? OCA. Karena waktu kita di lapangan, kita kayak musuh, tapi kita ketika kita udah sampai hotel, kita kayak teman, yang kayak benar-benar teman. Jadi di lapangan kita musuh, di luar lapangan kita berteman. Dan tidak silap saya, pada SEA Games atau Asia Games, Nimas menghadiahkan medal itu sempena ulang tahun ibu.
Aku kadoin medali itu untuk ulang tahun ibu waktu Asian Games 2018. Wow. And I think on its time, it was your highest achievement, right? Yes. Yeah. And karena apa itu? Karena pas waktu aku lomba itu hari ulang tahun ibu. Paginya aku nggak ingat kalau itu hari ulang tahun ibu. Tapi pas aku dapet, pas lagi diwawancarain, ditanya-tanya gitu, aku langsung ingat kalau ini ulang tahun ibu. Jadi aku langsung ngomong. Adakah pada waktu itu ibu ada di lapangan melihat game atau melihat secara langsung di televisyen? Enggak, kalau ibu waktu itu karena kerja, jadi nggak bisa nyamperin aku, dan karena nggak ada budget juga, jadi nggak bisa samperin. Yang nyamperin aku itu bapakku, dan itu pun tiket pesawat pun itu dibayarin sama orang tua temanku. Jadi yang ada di lapangan cuma bapak. Ibu, I'm sure that was one of the best moment, doa. Right? Yeah. Yeah. Atas doanya. Mm-hmm. Selain daripada excellent di dalam sukan ini, adakah Nyimas mempunyai cita-cita lain? Belum kepikiran buat mikir cita-cita lagi, karena aku udah fokus di skate banget. Mungkin pas aku umur 17 tahun aku kepikiran atau ada ide baru untuk cita-cita, tapi untuk belakangan ini belum sih. Untuk sekarang-sekarang belum. Aku mau ikut Asian Games dulu. Asian Games itu di Nanjing, China. Nanjing, China. Diharapkan agar hilanglah COVID ini supaya atlet-atlet dapat travel atau mengembara dan juga terlibat di dalam olahraga-olahraga ini. Kerana jika kita lihat, Olimpik itu kurang lebih daripada 40 hari. Dan situasi di Jepun atau di serata dunia itu masih tidak tidak boleh diketahui. They keep changing from day to day. Terlalu banyak kes COVID itu. Benar. Yeah. Okay. Apakah kata-kata Nyimas terakhir bagi wanita-wanita Muslim atau anyone, atlet cilik di luar sana yang ingin cuba sukan skateboard ini? Don't give up. Terus maju. Sama jangan dengerin kata orang yang jelek-jelek. Jangan dengerin omongan orang. Kalau misalkan mereka ngomongin kamu jelek, kamu bisa tunjukin itu dengan prestasi kamu nanti. Yeah. Jadi tutup semua omongan yang jelek dengan prestasimu nanti. That's semangat. Very good advice. Semangat. Dan apakah harapan Nyimas pada diri sendiri? Harapan aku untuk diriku sendiri. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Main skate-nya lebih bagus lagi. Progres main skate-nya. Terus bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan negara. Amin. Semoga Nyimas Bunga Cinta akan berjaya di dalam olahraga ini. Dan menjadi pro skate. Saya rasa sekarang sudah pro, tapi mungkin akan lebih pro selepas ini. Dan berjaya dalam apa juga bidang, sama ada di school, di sekolah dan juga di skateboard ini. Dan mungkin siapa tahu pada masa akan datang akan menjadi juara Olimpik. Dan keep inspiring us, especially the woman over here, Muslim woman, and we are so proud of you, seeing you doing very well in every competition. Walaupun kadang-kadang itu tidak menjuarai kompetisi tersebut, tetapi anda tetap juara di hati kami. Okay. I guess. Yeah. Hijab bukan penghalang untuk beraktivitas apapun itu.
Well, I guess that's all untuk sesi ini. Terima kasih banyak Nyimas Bunga Cinta. Ya, diharapkan cerita-cerita Nyimas ini akan memberi inspirasi kepada ramai orang di luar sana dan sedikit sebanyak akan memberi motivasi juga kepada atlet-atlet atau anyone yang mendengar cerita ini. Okay, this is all for the station 2 and after this you guys can check out the schedule for the next sessions. Thank you. Bye-bye and assalamualaikum.